Bapak Ibu sekalian, lebih lancarnya acara ini sebentar, kami memberitahukan Bapak Ibu saudara-saudara yang dipercayakan oleh keluarga untuk pemenangan Papa. Yang pertama, Bapak Ketua Majelis Jemaat GKS Palangkari. Yang kedua, pemerintah desa atau yang mewakili. Ketiga, Bapak Kandung Almarhumah. Keempat, saudara laki-laki dari Almarhumah. Kelima, suami dari Almarhumah. Keenam, anak dari Almarhumah yaitu Rufi bisa lejar. Ya, nah, Komandan tadi entah pengalanya acara. Kita masuk pada acara pembenaman paku. Paku yang pertama akan dibenamkan oleh Bapak Ketua Majelis GKS Palangkari. Terima kasih Bapak. Yang kedua, Bapak Penjabat Kepala Desa atau yang mewakili. Ada Kepala Dusun? Ya, mari Pak. Yang ketiga, Bapak Kandung dari Almarhum. Yang keempat, saudara laki-laki dari Almarhumah sekaligus mewakili Yara. Paku yang berikut dibenamkan oleh suami dari Almarhumah. Siap-siap. Rufi juga. Yang berikut oleh anak dari Almarhumah yang diwakili oleh Rufi.
waktu yang berikut akan dipenamkan oleh saudari perempuan dari almarhumah, yaitu Mama Os dari Rau. Anak saudara yang sulung, Bapak Santi. Paku yang berikut akan dimenangkan oleh saudara dari suami yang almarhumah, mewakili ke-11 bersaudara, yaitu Bapak Ria. Ambil petu. Terima kasih. Paku yang berikut dibenamkan oleh yang mewakili semua ponaan dari almarhumah, yaitu Mama Dion. Mama Dion dari Bulan. Terima kasih. Yang mewakili anak kami ini, Apunai Dion, Apunai Dina. Terima kasih. Paku yang terakhir dibenamkan oleh Bapak Ketua Ngaretang mewakili seluruh marga Parida Kayibi. Terima kasih Bapak, dengan demikian berakhirlah sudah acara pembenaman paku. Yang berikut kita akan mengikuti ibadah pengibumian. Diharapkan ibu bapak saudara saudari semua boleh mengambil sikap yang benar untuk kita masuk kepada ibadah. Kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat, waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak MC, Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah pemakaman jenazah kekasih kita Ibu Elizabeth Ngana Halatana. Saudara-saudari, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk nama Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Sumber pertolongan bagi kita dalam ibadah pemakaman jenazah Ibu Elizabeth Ngana Halatana, Putra dan Roh Kudus, yang dalam Yesus Kristus memiliki kita baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu kita mati. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus atas saudara-saudari sekalian. Amin. Kita menyanyi dari Luduk Hali 76 ayatnya yang pertama. Namu yelandukkanlah hendaknya amburuan badunya ni mirimu dan menenua naka. Namu yelandukkan amburuan badunya ni mirimu. Hanya mengunjung ya. Pembimbing bagi kita dari pertama Samuel 2 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat-Mu karena Engkau tidak meninggalkan kami sejak Tuhan memanggil kembali kekasih kami Ibu Elizabeth Ngana Halatana kembali ke pangkuan. Pada sore hari ini kami akan menghantar jenazah kekasih kami ke tempat peristirahatan. Namun demikian ya Tuhan, sebagai manusia kami bersedih, kami kehilangan dia yang kami kasihi. Sebelum kami menghantar dia ke tempat peristirahatan, kami ingin merendahkan diri di hadapan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kami, mengarahkan kami, sehingga kami boleh menghantar jenazah kekasih kami dengan iman yang teguh hanya kepada suami, anak-anak, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami pertaruhkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian sabda Tuhan. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku
pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah ia tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikian sabda Tuhan bagi kita sekalian. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang menjadi pendengar firman dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Keluarga yang berkabung, Bapak Ibu Saudara-saudara sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kematian seorang ibu pasti akan senantiasa menyedihkan, baik bagi orang yang ditinggalkan dan bagi kita semua yang lahir besar. Karena ketulusan dan kesetiaan seorang ibu, kematian seorang istri juga, yang kita tahu selama kita hidup adalah bahwa kita hidup. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan karena dia adalah anugerah Tuhan, kita berusaha dan berjuang untuk mempertahankan hidup ini. Dan bukan hanya untuk sekedar hidup, tapi menjadi hidup yang baik, hidup yang bermartabat, atau hidup yang berarti. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini menceritakan kematian seorang yang dikasihi Yesus, seorang kepada kita, kepada Bapa dan anak-anak. Tuhan mampu menyembuhkan mama yang sakit. Tapi Tuhan mau juga kita belajar untuk percaya. Percaya bahwa kehidupan dan kematian itu sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu menghidupkan dan membangkitkan orang mati. Percaya bahwa kasih dan pemuliaan Tuhan akan terus berlangsung dalam kehidupan kita, baik ketika orang-orang yang kita cintai, baik ketika mama masih ada, bahkan ketika mama sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak dan anak-anak yang ditinggalkan, jangan terus bersedih dan terus berkecil hati. Sekalipun mama tidak lagi bersama-sama kita, kasih, pemeliharaan dan berkat Tuhan akan terus berlangsung bagi bapa dan anak-anak yang ditinggalnya. Adik-adik, tiga orang yang ditinggal, ingatlah untuk tidak berkecil hati dengan apa yang terjadi. Biar mama tidak ada lagi, kasih, kemurahan dan berkat Tuhan akan terus beserta kalian ketika kalian terus bersandar kepada. Jangan berkecil hati ketika orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, mama kita tidak ada. Ada banyak orang hebat, ada banyak orang berhasil. Juga mereka juga berhasil, sekalipun orang-orang yang mereka kasihi, mereka cintai itu tidak ada. Karena itu, jangan pernah berkecil hati. Teruslah menjalani kehidupan ini dengan iman, teruslah berjuang, Tuhan beserta kalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan diberikan kesempatan memberikan persembahan sebagai perwujudan ungkapan syukur kita. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Luluhali 75.
Dan setelah kita menyanyikan beberapa ayat dari lagu ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Guru Injil Emeritus Kalikit Kaimarapu. Lunu Hali 75, Muhutu Elaimirin Andaluri Mudang Menuanaka, Muhutu Elaimirin Andaluri. Muhutu ya andukkan handangan apakah diikumu mayapa yang nerehi nauratan ambu anakmu pelinya lah ada banyak ayatnya yang kedua hari alai miri hamai munu hari karena rukun dihana na tanda hami tidak memegangana diberikan kesempatan kepada Bapak Guru Injil Emeritus Kalikit Kaimarapu untuk mempersembahkan puji-pujian dan setelah itu sebentar kita akan dibawa dalam doa syukur sahabat oleh yang mutabir Ibu Pendeta Ina Margareta Sarjana Teologi Ibu Pendeta GTS Pula kepada Bapak dipersilakan. Namun nama tutur lupa lupamu daki yai yeulapa biara ya pakana damu kana mayila mana lawa manunggau papamu Ia nanti dapatlah
mahkota indah di dalam rumahmu. Siapa yang setia hingga kita mat, meski bujuk dunia manis sedap, dan penggoda bekerja dengan sangat, hanya hatinya selalu tetap. Siapa yang setia tahan keras, hai ingat janjimu harus Tuhanmu. Ia nanti dapatlah alas mahkota indah di dalam rumahmu. Siapa yang setia hingga kita mat, dan selalu pertetapkan iman, meskipun lembarannya amat berat, hanya ia junjung dengan senang. Siapa yang setia tahan keras, hai ingat janjimu halis Tuhanmu. Ia nanti dapatlah alas mahkota indah di dalam rumahmu. Terima kasih Bapak. Dengan hormat kami minta Ibu Pendeta Dina Margareta STH untuk memimpin kita dalam doa syukur sopan. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari sejenak kita datang lagi menghampiri Tuhan dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi, yang dari tempat ketinggianmu Engkau boleh melihat seluruh keberadaan hidup kami. Bahkan dari tempat ketinggianmu Engkau selalu memastikan, oleh karena kami harus terpisah, tidak ada tempat lain untuk kami menyandarkan hati kami. Tidak ada tempat lain untuk kami datang menaruh kehidupan kami yang dapat selain kepadamu. Dan karena itulah ya Tuhan, kami terus datang mencari hadirat Tuhan. Kami terus datang menghampirimu dalam segala kesedihan kami. Dan pada hari ini Tuhan, ketika kami datang di hadapan, Engkau pun datang dengan cara sendiri untuk memberi ketenangan kepada kami, memberi kelegaan kepada kami, memberi kekuatan penghiburan kepada kami. Yang sungguh kami buktikan ketika Engkau berkenan memperdengarkan suara kebenaranmu kepada kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami, yang meyakinkan kami bahwa hidup dan matinya kami ada dalam tangan Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Dan biarlah setiap perkataan firman yang disampaikan, yang diwartakan oleh hamba Tuhan yang di dalamnya, yang secara langsung mengalami duka cita ini, karena itu Bapa, biarlah Engkau sendiri yang mendekat mereka, yang merangkul mereka, bahkan akan terus mengawasi kehidupan mereka ketika Tuhan masih berkenan untuk mereka melanjutkan hidup yang Tuhan masih percayakan. Karena itu ya Bapa, seluruh kehidupan mereka, seluruh rasa, perasaan mereka saat ini, kami percayakan ke dalam tangan penasihat. Beri mereka kekuatan, kemampuan, semangat yang baru untuk mereka meneruskan perjalanan hidup dengan segala tanggung jawab yang Tuhan masih berikan, masih percayakan di pundak mereka masing-masing. Bapa di sorga, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada hari ini, biarlah Tuhan akan terus merahmati hamba-Mu dengan kekuatan, dengan kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, kesetiaan. Terima kasih Ibu Pendeta, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan meletakkan jenazah kekasih kita ini dengan sentosa pada tempatnya yang telah kita sediakan. Pengharapan kita tidak berhenti di tempat ini,
Kita sepenuhnya mempunyai pengharapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus yang adalah Engkau diambil dan Engkau kembali kepada debu. Bapak Ibu saudara-saudara, bersama-sama mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan ke-12 pasal pengakuan iman rasuli. Untuk itu, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang duduk di kursi, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita mulai kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Thank you.
Thank you.